Pemirsa, banjir juga menggenangi ratusan rumah warga di sejumlah kelurahan di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Banjir hari ini merupakan kelima kalinya terjadi dalam sepekan terakhir. Banjir menggenangi permukiman warga yang terletak di sepanjang bantaran Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Badak Bejuang, Bandar Utama, dan Sri Padang. Air merendam permukiman warga dengan ketinggian 70 cm. Banjir disebabkan curah hujan tinggi di hulu Sungai Padang yang berada di Kabupaten Simalungun dan diperparah dengan pendangkalan alur Sungai Padang. Ini yang kita harapkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap tiga hal yang minimal sebelum penanganan permanen itu dilaksanakan, yaitu pengerukan daripada Sungai Padang, yang kedua peninggian tanggul daripada Sungai Padang dan melanjutkan tanggul-tanggul yang belum selesai, yang ketiga kita minta adalah agar pintu-pintu klep dan pintu air ini diperbaiki dan dipelihara serta dijaga oleh tentunya operator yang menjaga pintu-pintu air. Dalam sepekan terakhir, pemerintah Kota Tebing Tinggi mencatat 6.663 rumah yang dihuni 32.173 jiwa di 23 kelurahan terdampak banjir. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan.